Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Medan yang gadis hadapi di gua ini sungguh luar biasa. Gua dulu. Wow, banyak banget kelelawarnya di sini. Gua ini tuh benar-benar masih alami dan jarang orang masuk ya. Ini yang lebih parah lagi nih. Kang Willy, coba lihat sini. Ini lebih susah lagi nih dibandingkan yang tadi. Kalau tadi masih ada celah, kalau ini benar-benar kecil. Dengan lorong sekitar 0,80 meter dan lebar setengah meter, jalur ini hanya dapat dilalui satu orang saja. Itu pun harus merangkak. Bagi Anda pemilik tubuh besar, rasanya sulit ya melewati jalur ini. Ini benar-benar susah banget. Ayo Kang, pasti bisa Kang. Awas.
kebayang ya kalau misalnya ukuran badannya besar, pasti akan susah. Kucing hutan kan? Habitat kucing hutan adalah hutan dan kawasan bertetumbuhan di dekat perkampungan. Kucing yang biasa disebut macan akar ini mempergunakan sarang yang dibuatnya di gua-gua kecil atau liang-liang batu. Kucing hutan yang berada di Indonesia termasuk dalam kategori Appendix 2. Banyak penyebutan untuk hewan satu ini, kucing hutan, meong congkok, dan kucing macan tutul. Ya, apapun sebutannya tetap saja, bagi gadis hewan satu ini membuat bergidik. Sama ular situ tadi nggak takut. Ya, Kang. Ini kucing kecil. Tuh kan, main-main. Mau lihat dari sini dulu, ketika dari sini sudah cukup fokus, saya akan maju ke depan. Oke? Dari belakang... dari belakang, motifnya, garisnya, ini benar-benar mirip sama mini macan. Warnanya juga. Yaudah, kita balikin aja kan, oke? Balikin aja ke situ biar aman. Enggak, tapi masih pegang dulu, bentar. Ceritanya kembali ke baitannya ya. Iya, kita balikin ayo. Balikin yang tadi, Kang. Pokoknya posisinya jangan sampai berubah. Nah, pasti di situ. Taruh di situ ya. Di tempat yang tadi. Nah, udah bener di situ, bener. Sudah di situ.
menurut gadis di antara semua perjalanan, mau itu casting barusan sama ketemu kucing hutan ini, yang paling menegangkan ketemu kucing hutan. Lainnya lewat. Habitat satwa-satwa yang ada di sini itu masih terjaga. Nah, ini yang bagus gitu. Jadi ketika tangan-tangan jahil manusia sudah ikut andil, itu biasanya populasi satwa yang ada di situ tuh semakin berkurang. Tapi beda di sini masih banyak. Tuh, buktinya. Ternyata ada di situ. Petualangan menakjubkan.